Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kashfus Syubuhat oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bantahan kepada syubhat orang-orang yang berbuat kesyirikan, yaitu mereka yang berdoa kepada kuburan-kuburan keramat atau meminta kepada wali-wali. Mereka mengatakan bahwa para wali-wali ini adalah orang-orang yang dipuji Allah dalam banyak firman-Nya. Allah memuji mereka dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Maka kata mereka, wali-wali Allah itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berdoa meminta kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dibantah kemarin bahwa tidak mungkin ada pertentangan di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah menyatakan bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, enggak mungkin di ayat yang lain Allah mendukung bahkan menyuruh umatnya atau hambanya untuk berdoa kepada selain Allah, termasuk kepada wali-wali tersebut. Maka kemarin kita sampaikan ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang muhkamat, yang dengan tegas mengatakan bahwa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum, berdoalah kalian hanya kepada Rabb kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah, enggan beribadah kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam secara hina. Allah banyak menegaskan bahwa berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan juga rasa takut kepadanya. Maka berdoa kepada Allah. Kalau sudah demikian, mustahil Allah justru mengarahkan hambanya untuk berdoa kepada selainnya, yaitu kepada wali-wali tersebut. Maka ini yang kemarin kita sampaikan, mereka menjadikan ayat tadi, wali-wali Allah itu dipuji, ini ayatnya mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Maka ayat yang mutasyabihat harus ditarik maknanya, pemahamannya kepada yang muhkamat, kepada yang jelas. Allah tegas melarang kesyirikan, Allah tegas melarang hambanya untuk berdoa kepada selainnya. Maka ini yang dijadikan pegangan, bukan yang mutasyabihat. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Itu adalah jawaban yang mujmal, jawaban yang global. Artinya jawaban seperti itu bisa dipraktekkan kepada semua syubhat-syubhat yang ada.
bahwa dalam Al-Quran, dalam hadis gak mungkin ada pertentangan. Kemarin kita contohkan, kalau hadis sudah menegaskan tentang haramnya bid'ah, bahwa semua bid'ah itu sesat, gak mungkin ada hadis lain yang mendukung adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah yang baik. Gak mungkin seperti itu. Yang dikatakan Nabi bahwa semua bid'ah itu sesat, ini muhkam. Adapun kalau ada dalil yang seakan-akan mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti masuknya muhkam atau mutasyabihat? Mutasyabihat. Maka harusnya ditarik kepada yang muhkam. Kenapa? Karena enggak mungkin ada pertentangan di dalam dalil-dalil tersebut. Enggak mungkin Nabi berucap A, kemudian di hadis yang lain Nabi membantah statement yang A ini tadi. Itu mustahil. Dan ini jawaban secara mujmal. Wa ammal jawabul mufassal, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di halaman ke-65. Wa ammal jawabul mufassal, adapun jawaban bantahan secara terperinci, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna al-jawab al-awwal kana mujmalan yaruddu bihi al-insanu 'ala kulli syubha. Disebut di sini jawaban yang mufassal, terperinci. Sudah kita katakan, karena jawaban yang pertama itu jawaban yang global, yang umum, yang bisa dipakai semua syubhat. Tsumma hunaka jawabun mufassal, dan ada namanya jawab atau bantahan secara terperinci. Maksudnya ay mumayyizun ba'dahu an ba'din bihaitsu tudfa'u bihi syubhatu kulli wahidin bi'ainiha. Jawaban mufassal adalah jawaban terperinci yang langsung menuju kepada syubhat tersebut. Langsung tertuju kepada poin-poin syubhat tersebut. Yang dibantah itu langsung tertuju pada poin-poin syubhat tersebut. Ya, ini jawaban secara mufassal, secara terperinci. Fa idza qala lakal musyrik, atau kita balik ke ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau, fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun katsiratun 'ala dinir rusuli yasudduna bihan nasa anhu. Sesungguhnya para musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang gemar getol membela kesyirikan, mereka ini punya banyak senjata-senjata untuk menghalangi manusia, ya, untuk menghalangi manusia dari agama para rasul, untuk menghalangi manusia dari tauhid. Minha, di antara senjata mereka adalah qauluhum, syubhat mereka. Mereka mengatakan nahnu la nusyriku billah. Orang-orang yang berbuat syirik ini, mereka mengatakan, loh, kita ini enggak berbuat syirik kepada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Bal nasyhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illallahu wahdahu la syarikalah. Orang-orang yang berbuat syirik ini, mereka menegaskan, kita bersaksi, kita meyakini bahwa Allah adalah satu, bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat, kecuali Allah tok, Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menolak kalau dikatakan berbuat syirik. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Kata mereka, kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memiliki kuasa, atau beliau tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat dari diri beliau sendiri. Dan itu yang memang Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf. Allah mengatakan qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa masyaallah. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mendatangkan bagi diriku sendiri manfaat ataupun mudarat kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi dengan sendirinya enggak bisa mendatangkan manfaat atau memberikan mudarat kepada orang lain, dengan diri Nabi sendiri enggak bisa. Harus dengan kehendak dari Allah azza wa jalla. Ini diakui sama orang-orang yang berbuat syirik itu. Mereka mengakui hal tersebut, bahwa Nabi enggak punya kuasa seperti itu. Fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi. Nabi saja enggak bisa, apalagi
Abdul Qadir. Nanti ada penjelasannya. Abdul Qadir di sini maknanya, maksudnya adalah Abdul Qadir Al-Jili atau Abdul Qadir Al-Jailani, yang sering dijadikan sesembahan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Nanti akan ada penjelasannya tentang hal tersebut. Kalau Nabi saja enggak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, padahal Nabi adalah manusia yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, enggak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, apalagi Abdul Qadir atau selainnya. Walakin ana mudhnibun. Tapi kenapa saya kok minta-minta kepada kuburan? Kenapa saya kok berdoa kepada wali? Kata dia, saya ini hamba yang berlumur dosa. Was-salihuna lahum jahun 'indallah. Sedangkan ini orang-orang soleh, wali-wali Allah ini yang sudah meninggal, mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa atlubu minallahi bihim. Aku mintanya tetap kepada Allah, tapi dengan perantara mereka. Paham sugatnya jemaah? Ya, aku minta kepada Allah dengan melalui mereka. Kemudian kata beliau, fajawibhu bima taqaddam wa huwa annal ladzina qatalahum. Atau kita baca penjelasannya dulu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa idza qala lakal musyrik. Kalau ada orang pelaku kesyirikan mengatakan kepada Anda seperti perkataan tadi, aku tidak berbuat syirik kepada Allah, bahkan aku meyakini tidak ada yang bisa menciptakan, memberi rizki, ya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali Allah, dan aku meyakini bahwa Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat fadlan amman dunahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja enggak bisa, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'abdil Qadir, seperti Abdul Qadir, yakni Ibnu Musa Al-Jilani ala khilafin fismi abihi, yaitu Abdul Qadir Ibn Musa Al-Jilani. Meskipun banyak perbedaan di antara para ulama tentang nasab beliau atau siapa nama ayah beliau, tapi tokoh yang satu ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jailani rahimahullah ta'ala, itu ma'ruf dikenal oleh kalangan-kalangan sufi atau tasawuf. Namanya sering disebut-sebut ketika mereka berdoa atau ketika mereka minta hajat, namanya sering disebut-sebut. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala berlepas diri dari akidah-akidah mereka. Itu terbukti dari karya-karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jili, diantaranya adalah kitab beliau Al-Ghunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya kitab namanya Al-Ghunya. Itu membantah banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah akidah dalam kitab tersebut. Demikian juga beliau punya murid yang berada di atas akidah yang sahihah. Ya, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah ta'ala, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang kitab apa? Abdul Ghani Al-Maqdisi, kitab yang pernah dibahas sama guru kita Ustaz Abdul Rahman Thayyib hafizahullah ta'ala, Al-Iqtisad fi fil I'tiqad. Jangan lupa ya. Itu kitab terakhir yang dibahas sama beliau di masjid sana. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu karangan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, sepupunya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi juga punya kitab akidah yang sahihah, Lum'atul I'tiqad. Ya, Lum'atul I'tiqad. Itu sepupunya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita lanjutkan di sini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau kana min kibari zuhad wal mutasawwifin. Beliau termasuk di antara orang-orang yang besar di kalangan ahli zuhud dan orang-orang ahli tasawuf, termasuk tokoh besar di antara mereka. Wulida sanata ihda wa sab'ina ba'da arba'mi'ah bijilan. Beliau dilahirkan pada tahun 471 Hijriah di sebuah tempat namanya Jilan. Wa tuwfiya sanata ihda wa sittina ba'da 500 fi Baghdad. Beliau diwafatkan pada tahun 561
di Baghdad. Wa kana Hanbaliyal madhhab. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bermadhab Hanbali, madhabnya Imam Ahmad. Wa hadha huwa tauhid. Kata pelaku kesyirikan ini saya ini masih bertauhid. Saya enggak menyekutukan Allah. Saya masih meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apalagi selain beliau seperti Abdul Qadir Al-Jili. Ya, ini adalah tauhid. Fa hadhihi syubhatun yulabbisu biha walakinnaha syubhatun dahidatun la tufiduhu syai'a. Ini syubhatnya. Ya, syubhat seperti ini. Keyakinan mereka yang mengatakan bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah yang memberi rizki dan lain sebagainya, itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun tatkala tercampur antara tauhid ini. Tauhid apa ini namanya? Rububiyah. Tidak akan bermanfaat bagi mereka tauhid ini apabila dalam praktek ibadah mereka tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi dia mengatakan wa ana mudhibun walakin ana mudhnibun. Tapi saya ini orang yang berbuat dosa. Saya adalah orang yang berlumuran dosa, kata pelaku kesyirikan tadi. Hadza baqiyatu kalamil musyabbih fa ajibhu bi anna ma dzakarta huwa ma kana 'alaihi al musyrikun alladziina qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wastabaha dima'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum wa lam yughnihim hadza at-tauhid syai'an. Maka kalau dia mengatakan saya hamba yang berlumuran dosa, saya ini banyak dosanya, sedangkan wali-wali Allah, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya minta kepada Allah melalui perantara mereka. Maka kata beliau, jawablah syubhat ini dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa orang-orang musyrikin persis akidahnya seperti kalian. Abu Jahal CS podo kayak kalian. Ya kan, pernah kita sampaikan di pertemuan awal-awal, Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka meyakini enggak Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mereka percaya enggak? Meyakini hal itu. Bahkan keyakinan mereka ditegaskan sama Allah Azza wa Jalla dalam banyak firman-Nya. Allah mengatakan dalam surah Yunus, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah, faqul afala tattaqun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakan wahai Muhammad. Tanyakan kepada Abu Jahal dan kawan-kawan itu. Siapa yang ngasih kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup ke yang mati dan dari mati ke yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan? Kalau kau tanyakan ini kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan Allah. Sama seperti keyakinan kalian wahai penyembah kubur, wahai orang-orang yang nyungsep di kuburan, sama seperti keyakinan kalian Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya, mereka juga meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Baik, kita lanjutkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fajawibhu bima taqaddam. Jawablah syubhat ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwasanya annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakarta. Bahwa dahulu orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengakui apa yang kalian akui tadi, bahwa Allah menciptakan, memberi rizki dan seterusnya. Wa mukirruna bi anna authanahum la tudabbiru syai'a. Orang-orang musyrikin yang diperangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui berhala-berhala mereka itu tidak bisa mengatur segala sesuatu. Tidak bisa mengatur sesuatu apapun. Berhala-berhala mereka enggak bisa ngasih rizki. Diakui sendiri sama Abu Jahal. Berhala mereka enggak bisa menghidupkan dan mematikan, diakui sama Abu Jahal. Berhala mereka enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat, diakui sama Abu Jahal. Wa inna ma aradul jah wasyafa'ah. Namun mereka berdoa, menyembah kepada berhala-berhala tersebut, mereka menginginkan pertolongan, menginginkan syafaat melalui perantara mereka. Allah mengatakan innalladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya mereka yang menjadikan selain Allah,
Ya innal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya, menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada berhala ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya, itu tujuan mereka. Sama seperti tujuannya orang-orang yang beribadah kepada kuburan, beribadah kepada wali-wali yang telah mati, sama. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in qal, kemudian mereka mengatakan, yang musyrik ini, ya, pelaku kesyirikan ini ngeles lagi. Ya, setelah sudah dibantah bahwa keyakinan kalian sama seperti orang-orang musyrikin, mereka ngasih syubhat lagi. Haula al-ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Kaifa taj'aluna as-salihin mithla al-asnam? Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman? Kata mereka, "Mas, itu tadi ayat-ayat yang Anda baca tentang orang-orang musyrikin itu ayat-ayat berkaitan dengan berhala." Paham ya? Ayat-ayat tersebut itu adalah konteksnya berhala, patung. Ya, orang-orang musyrikin ini menyembah patung-patung. Na'udzubillah, sampai yang berarti menuduh wali-wali ini seperti patung-patung yang disembah sama orang-orang musyrikin. Itu tuduhan dusta. Bagaimana kalian menuduh wali-wali Allah yang punya kedudukan sampai yang tuduh seperti Lata dan Uzza? Sampai yang samakan kedudukannya seperti Lata dan Uzza. Atau misalnya ketika kita berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para rasul, kalian berarti menyamakan para nabi seperti siapa? Lata dan Uzza, seperti berhala-berhala. Paham syubhatnya ya? Orang bilang gitu kadang, "Wuyuh, na'udzubillah ya." Ya, kita menyamakan para nabi seperti Lata dan Uzza. Paham enggak syubhatnya? Jadi, orang musyrikin ini mereka kan berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, orang-orang soleh, iya. Mereka adalah orang-orang soleh yang disembahin. Kita katakan perbuatan kalian persis seperti orang musyrikin. Mereka menyembah kepada berhala-berhala mereka. Kata mereka, "Oh, ngawur sampean mas. Iya, sampean menyamakan para nabi dengan patung." Ya, ini syubhat mereka. Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawablah yang pertama seperti jawaban sebelumnya. Seperti jawaban sebelumnya. Kata beliau, atau kita baca terlebih dahulu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Waqra 'alaihi ma dzakara Allah Ta'ala fi kitabihi wa waddihu." Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang ini, pelaku kesyirikan ini. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, kepada orang ini, dan jelaskan poin-poinnya. Kata beliau, "Yuridu bidzalika an taqra 'alaihi ma dzakara Allah fi kitabihi min tauhidil uluhiyah." Maksudnya, bacakan kepada pelaku kesyirikan ini ayat-ayat yang berisi tentang wajibnya tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, ibadah enggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bawakan ayat-ayatnya kepada mereka. Di sini beliau mencontohkan beberapa ayat, seperti misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, kecuali pasti rasul tersebut kami perintahkan agar menyeru kepada umatnya, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku," kata Allah. "Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah hanya kepadaku." Allah juga berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah hanya kepadaku. Abdullah bin Abbas menafsirkan, "Liya'budun liyuwahhidun," agar mereka mengesakan aku dalam beribadah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim."
Sesungguhnya sesembahan kalian itu sesembahan yang satu tok. Objek penyembahan, sasaran, tujuan sembah, tujuan penyembahan cuma satu kata Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tujuan penyembahan cuma satu. Ketika orang-orang musyrikin tujuannya adalah memang kuburan, tujuannya memang makam-makam keramat, itu berarti dia menjadikan ibadah itu kepada yang dituju. Jangan mengatakan ini cuma hanya sebagai perantara, ini cuma sebagai wasilah, enggak. Kalian memang bertujuan untuk berdoa kepada wali tersebut. Artinya ada keterkaitan hati Anda dengan wali tersebut. Meskipun endingnya Anda berharap wali ini menyampaikan hajat Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kan memang kalian hatinya tujuannya ke siapa dulu? Ke wali ini tadi. Itu yang disebut sasaran penyembahan. Yang disasar ini siapa? Ya, jangan mengatakan enggak, sasaran saya tetap Allah subhanahu wa ta'ala, ini hanya sebagai perantara. Sama saja, itu juga menyasar ke sana hati Anda. Ya, oh tapi hati saya ini apa namanya? Yang tahu hati saya itu cuma saya. Sampean enggak bisa menilai hati saya. Tujuan saya tetap Allah kok. Jadi kata para ulama enggak bisa. Kita kata mereka, "Mas, sampean ini enggak boleh menghukumi hati." Saya minta-minta kepada wali ini, "Kok bisa Anda menghukumi niat saya itu tujuannya nyembah wali ini? Emang sampean tahu hati saya?" Ini termasuk coba juga ya. Emang sampean tahu hati saya? Paham gak maksudnya? Ya, kan kita mengatakan mereka yang berdoa kepada wali, minta-minta kepada wali, kita katakan tujuan mereka adalah wali tersebut. Kata mereka, "Loh, tahu dari mana hati saya?" Gak boleh, yang tahu hati itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh para ulama, Ahlus Sunnah menegaskan adanya kaidah at-talazum bainal zahir wal batin, kesesuaian antara zahir dan batin. Zahir sama batin itu sesuai. Maka seseorang boleh menghukumi batin kalau memang terbukti zahirnya seperti itu. Paham ya? Seorang itu boleh menghukumi batinnya, apabila terbukti zahirnya dia, tampak luarnya dia memang seperti itu. Kebiasaannya dia memang seperti itu. Baik. Disebutkan di antara dalil yang menegaskan hal ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi lamubghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau segumpal daging ini baik, maka baik seluruh jasadnya. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Tapi kalau buruk segumpal daging ini, maka tubuhnya, jasadnya seluruhnya buruk. Apa yang dimaksud segumpal daging ini? "Ala wahiyal qalb," kata Nabi. Itu adalah hati. Lihat, Nabi menggambarkan bahwa kalau hatinya baik, nampak luarnya baik. Kalau hatinya jelek, berarti nampak luarnya jelek. Ini namanya talazum bainal zahir wal batin. Kesesuaian antara yang zahir sama yang batin. Bukan berarti kita mendahului Allah tahu niatnya hati orang, enggak. Niatmu itu sudah tergambar dari perbuatan zahirmu. Perbuatan zahir itu cerminan dari niatan Anda. Ya, seorang enggak bisa menyembunyikan niatan itu, enggak bisa. Mungkin dia hanya bisa bertahan beberapa saat saja. Ya, dia mencoba untuk melawan hatinya dia, itu cuma bisa bertahan beberapa saat saja. Lama-kelamaan pasti apa yang ada di dalam hati ini akan dikeluarkan sama dia, entah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, pasti itu. Karena ya, seorang itu baru boleh dihukumi dia ini baik apabila terbukti dia pernah safar bersamanya. Pernah tahu ini? Ya, kalau dia pernah safar bersamanya atau dia pernah ada urusan muamalah dengannya, atau dia adalah tetangga dekatnya. Yang pernah kita sampaikan kisah dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar minta didatangkan saksi. Kemudian Umar enggak kenal ini saksinya siapa. Karena namanya saksi itu harus orang yang baik.
enggak boleh dia ini punya kredibilitas yang buruk, enggak boleh. Kemudian Umar bertanya kepada orang-orang yang hadir di sana, siapa di antara kalian yang kenal dengan fulan ini? Kemudian ada orang lain yang mengatakan, ana a'rifu, aku kenal dengan sama dia. Kata Umar, bima araftahu, dengan apa kau bisa mengenal fulan ini yang jadi saksi ini? Kata Umar bin Khattab, a anta jaruhu alladhi ta'rifu madkhalahu wa makhrajahu, apakah kau tonggonya dia, tetangganya dia, yang kau tahu kapan dia masuk dan kapan dia keluar? Orang ini mengatakan, la, enggak, saya bukan tetangganya dia. A anta tu'amiluhu fil mal, apakah kau pernah bermuamalah dengan dia dalam urusan harta? Orang ini mengatakan, la. Hal safarta ma'ahu, atau kau pernah safar bersama dia? Orang ini mengatakan, la, enggak pernah juga. Idan lasta ta'rifuhu, kata Umar, kalau gitu kau enggak kenal sama dia. Jangan aku kenal, khoyer ini orang ini. Ini orang Masya Allah, baik ini. Tahu dari mana baik? Pernah safar sama dia, pernah bermuamalah fulus sama dia. Apa anda adalah tetangganya? Kalau enggak, jangan mengatakan dia baik. Mungkin dohirnya iya. Mungkin saya berharap dia ini adalah orang yang baik. Saya berharap, karena selama ini ketemu dia ini baik. Semoga dia ini menjadi orang yang baik. Ya, tapi kalau memastikan niatnya dia baik, enggak. Nah, kita lanjut ke pembahasan tadi. At-talazzum bainal dhahir wal batin, adanya kesesuaian antara yang dhahir dan yang batin, berdasarkan hadis Nabi tadi. Kemudian juga berdasarkan realita yang ada di lapangan, fakta yang ada di lapangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah gambaran atau sebuah situasi. Apa jadinya kalau misalnya anda ngelihat ada seseorang jam 12 malam atau jam 1, pokoknya malam dini hari, ada seseorang yang anda tahu dia ini reputasinya memang orang yang jelek. Mungkin dia pernah ketangkep polisi, narkoba, atau dia ini, pokoknya dia ini orang yang memang dikenal dengan orang yang buruk. Anda melihat dia jam 1 malam mondar-mandir di depan rumah orang. Ya, jam 1 malam anda lihat orang ini mondar-mandir di depan rumah orang. Apa yang ada dalam pikiran anda? Hah? Gak boleh menghukumi hati. Gak boleh. Jam 1 malam ini. Eh, mondar-mandir depan rumahnya orang, celingak-celingo, riwariwi, belum nyolong, belum. Gambar. Masih gambar. Kemudian anda ketika melihat itu, langsung anda amankan, langsung anda tangkap. Ya, anda manggil beberapa orang, langsung ditangkap orang ini. Orang ini berontak mengatakan, kenapa saya ditangkap? Kenapa saya diamankan? Iya, kenapa nyolong? Lu tahu dari mana nyolong? Apa kau tahu isi hati saya? Gitu? Apalagi ketika dilihat isi tasnya, isi kantongnya, obeng, terus apa? Kunci T, apalagi? Iya, equipmentnya itu gitu. Tapi dia belum berbuat. Boleh nggak anda menghukumi niatnya? Boleh, berdasarkan fakta yang memang dohirnya memang seperti itu dia. Beda lagi kalau misalnya dohir sama batinnya itu enggak match. Ada orang yang mungkin anda kenal dia ini orang yang baik, orang yang soleh, ya enggak punya reputasi buruk. Jam 1 dini hari dia riwariwi, mondar mandir. Ya, enggak bisa anda langsung menjudge, menuduh dia ini mau nyuri, enggak bisa. Karena dohirnya dia bertentangan dengan tuduhan anda. Ya, enggak boleh. Mungkin bisa jadi dia riwariwi, cari angin, atau cari barangnya yang hilang, atau apa, bisa jadi. Ya, ini sekali lagi, kalau dia mengatakan, kamu gak tahu niat saya apa, ketika saya minta-minta kepada wali ini, kau gak tahu niat saya apa, ini bisa didustakan dengan mengatakan, dohirmu sudah membuktikan niatmu. Ya, kita lanjutkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ila ghairiha minal ayatil kathirah ad-dalati ala wujubi tauhidillahi azza wa jalla fi ibadatih, dan ayat-ayat lain, dalil-dalil yang lain yang menegaskan wajibnya seorang hamba untuk mengesakan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Banyak ayat-ayatnya.
wa alla yu'bada ahadun siwa, dan banyak dalil-dalil yang menegaskan bahwa enggak boleh seorang hamba beribadah, menyerahkan ibadahnya kepada siapapun selain Allah azza wa jalla. Fa idza tana'a bidzalika fahuwa fahada huwal matlub. Kalau Anda ketika berdiskusi dengan pelaku kesyirikan ini, Anda bawakan ayat-ayat tadi, kemudian dia berhenti menerimanya, maka itu yang diharapkan. Itu yang diinginkan. Jarang tapi biasanya ya. Ngeyel di sini biasanya. Wa illam yattani fa huwa mukabirun mu'anid. Tapi kalau dia ternyata enggak serak sama dalil-dalil yang Anda kemukakan, dia masih kekeh dengan kesyirikannya, ya, maka dialah orang-orang yang sombong, enggan menerima kebenaran, mu'anid, cengkal, ya, mokong, cengkal bahasa Indonesia, ya, keras kepala, ya. Yasduku alaihi qaulullah ta'ala wa jahadu biha wastaifanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Persis seperti yang Allah sebutkan tentang contohnya tentang Firaun. Firaun ditampakkan kepada Firaun banyak tanda-tanda kebenaran, dalil-dalil, bukti-bukti kebenaran. Namun tetap wa jahadu biha, Firaun menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi Fir'aun dan bala tentaranya yakin, hatinya yakin dia. Ini yang disebut dengan kekufuran dalam bentuk juhud. Meskipun hatinya membenarkan, tapi kalau lisannya, perbuatannya berusaha untuk didustakan, karena ya tadi malu menerima kebenaran, malu rujuk dari kebenaran, padahal hatinya tahu itu kebenaran, ini tetap dikatakan kufur. Tetap dikatakan kufur, seperti kufurnya Fir'aun. Ini jenis kufur juhud. Ya, kufur juhud. Hatinya membenarkan, tapi lisannya dan perbuatannya mendustakannya. Ya. Dan kebanyakan orang demikian ketika disampaikan kebenaran, apalagi dia ini orang-orang yang memang punya kedudukan, orang-orang yang terpandang. Ya, ketika sudah disampaikan dalil-dalil, hujah-hujah yang kuat, dia tetap kekeh pada kesesatannya, tetap pada kesyirikannya. Karena mungkin dia punya proyek-proyek yang kalau dia rujuk dari kesyirikannya, proyeknya bisa tutup. Iya, lapaknya bisa gulung tikar. Itu yang dikhawatirkan oleh sebagian orang. Iya. Sebagaimana ada pepatah juga, bukan pepatah, ungkapan dalam kisah orang-orang Arab, A'rabi, anzun walau wa intara, dia itu adalah kambing domba meskipun terbang. Ada sebuah kisah judulnya ghanam wa intara, dia itu kambing meskipun terbang. Jadi ada dua orang Arab Badui ngelihat satu objek di luar sana, di kejauhan. Satu orang Arab Badui ini mengatakan, apa itu? Oh, itu burung itu. Ya, itu burung itu, toir. Yang satunya lagi temannya mengatakan, lah bukan burung gitu. Anzun itu adalah seekor ya kambing atau ibil atau unta atau ghanam domba, bukan burung gitu. Yang satu mengatakan burung, yang satu mengatakan kambing. Setelah dilihat lama-lama berdebat orang dua orang ini. Gak, iku burung iku, delok ndak teko adoh lho, ketok iku ono sayape, iku ono ikine. Yang satunya ndak, iku sayape iku kupinge. Kuping kambingnya itu, ya, mencoba untuk ditafsirkan bukan itu, bukan burung, kambing. Saya yakin kambing itu. Otot-ototan dua orang ini. Gak lama setelah itu objek yang mereka perdebatkan ini terbang. Terbang ini objeknya ini. Izin ya sih ngomong medis ini. Yang ngomong kambing ini kadung izin. Dia mengatakan ghanam wa intara. Ndak, itu kambing iso terbang. Ya, itu tetap kambing meskipun bisa terbang. Nah, orang-orang yang kekeh di atas kesesatannya gitu juga. Ya, kita sampaikan dalil-dalil, kita sampaikan ayat-ayat, hujah-hujah, sampai sudah benar-benar terpojok, apa yang dikatakan? Wis pokoke Wahabi iki sesat. Pokoknya Wahabi itu tetap sesat gitu, ujung-ujungnya gitu. Ya. Kita lanjutkan ke syubhat berikutnya. Kata beliau tadi,
Dan ini belum kita bahas tadi. Ayat-ayat yang kau sampaikan itu tentang berhala-berhala yang tadi kita katakan. Itu kan berhala-berhala, beda, kita enggak nyembah patung. Yang kita minta-mintai doa ini adalah wali, orang-orang soleh, orang-orang yang punya kedudukan di hadapan Allah, di sisi Allah. Bagaimana kalian menyamakan mereka ini, orang-orang soleh ini, para aulia, kalian samakan dengan Lata dan Uzza yang disembah sama orang-orang Quraisy. Ini syubhatnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa innahu idza aqarra annal kufara yashhaduna birububiyyati kulliha wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakarahu. Kalau orang-orang tadi yang pelaku kesyirikan ini, mereka mengakui bahwa Abu Jahal CS, kaum musyrikin, mereka juga bertauhid rububiyah, sama seperti kita juga bertauhid rububiyah, mengakui Allah pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat. Pelaku kesyirikan ini mengakui juga hal tersebut. Tapi mereka ingin untuk membedakan antara perbuatannya orang-orang musyrikin yang menyembah berhala dengan perbuatan kita yang berdoa kepada mayit, berdoa kepada kuburan. Mereka ingin untuk membedakan hal tersebut. Beda. Orang-orang musyrikin nyembahnya nyembah berhala, berdoa kepada berhala. Kita bukan berhala, tapi orang soleh. Ini tujuannya. Ya, poinnya di situ. Fadkur lahum annal kuffara minhum man yad'ul asnam wa minhum man yad'ul awliya alladhina qala Allahu fihim. Maka katakan kepada orang ini yang tadi mencoba untuk membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatan orang musyrikin Quraisy, katakan kepada mereka bahwa di antara orang-orang kafir yang Allah kafirkan di dalam Al-Qur'an ada yang menyembah berhala, tapi sebagian mereka juga ada yang menyembah wali-wali. Dalilnya misalnya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang berdoa berharap kepada Rabb mereka dengan wasilah-wasilah. Siapakah di antara wasilah-wasilah itu yang lebih dekat? Ya, siapakah di antara wasilah-wasilah itu yang lebih dekat? Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka berdoa kepada Allah, berharapnya kepada Allah, tapi wasilah mereka adalah berhala-berhala tersebut. Wa yad'una Isa bin Maryam wa ummahu. Di antara orang yang dikafirkan sama Allah Azza wa Jalla bukan cuman yang nyembah berhala, tapi yang nyembah para nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam, juga jadi objek penyembahan. Juga ibunya Nabi Isa alaihi salam, Maryam bintu Imran. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, mal masihu binu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Kata Allah, tidaklah Al-Masih, putra Maryam, tidaklah beliau itu melainkan hanya seorang rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, yang sudah berlalu rasul-rasul, ya podo seperti Nabi Isa ini juga. Kok kalian baru heran? Kok kalian baru heran gitu loh, ada rasul seperti Nabi Isa ini. Wis ono rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Isa. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya dia, ibunya Nabi Isa, hanyalah seorang wanita yang jujur keimanannya. Kana ya'kulani ta'am, dua-duanya ini, yaitu baik Nabi Isa ataupun ibunya, ya'kulani ta'am, sama-sama butuh makan. Nek basa Surabayaan, podo-podo mangan sego. Ya, kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua juga membutuhkan makanan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat, thumma undur anna yufakun. Perhatikan bagaimana kami jelaskan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an dan bagaimana mereka berpaling dari ayat tersebut. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Kata Allah, bagaimana kalian bisa menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi kalian dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat bagi kalian?
Wallahu huwas sami'ul alim, sedangkan Allah Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mencela yang menyembah kepada Nabi Isa alaihi salam. Padahal siapa yang ragu kalau Nabi Isa ini manusia yang paling mulia? Tidak ada yang meragukan hal tersebut. Ya. Namun Allah mengkafirkan, menganggap kafir mereka-mereka yang beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa saja yang beribadah kepadanya dicela, bagaimana yang beribadah kepada yang levelnya di bawah Nabi Isa alaihi salam, yaitu yang mereka sebut dengan para wali-wali tersebut. Ya, kita bawakan di sini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ai hadzal qa'il ya'lamu annal musyrikin qad aqarru birububiyyah. Pelaku kesyirikan ini, mereka mengetahui, dia mengetahui dan dia sadar bahwa orang-orang musyrikin itu mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Mereka, dia mengakui hal itu. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa malikuhu walakinnahum 'abadu hadhihi al-asnam min ajli an tuqarribahum ila Allahi zulfa. Namun mereka menyembah kepada berhala-berhala karena dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang berapa? 2 menit ya. Hah? 4. Yang benar ini apa ini? Itu 6, ini 4. Ini yang benar ini. Baik. Kata beliau, wa tashfa' lahum faqad aqarra bi anna maqsudahum ka maqsudihi wa ma'a dhalika lam yanfa'hum hadzal i'tiqad kama sabaqa. Orang-orang musyrikin tujuan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menghukumi bahwa mereka tujuannya juga berhala tersebut. Nah itu. Loh. Tapi tujuan mereka juga disebut oleh Allah berhala. Di sini perhatikan kesamaan antara orang musyrikin yang menyembah berhala dengan orang musyrikin yang menyembah kuburan. Dua-duanya mengaku bahwa kita ini nyembahnya tetap Allah. Dua-duanya mengatakan demikian. Yang nyembah berhala, mereka mengakunya juga nyembah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah hukumi mereka nyembah berhala. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan berhala tersebut sebagai wasilah perantara. Itu yang disebut dengan al-maqsud, tujuannya. Kau hatimu itu sudah bertujuan kepada berhala tersebut. Hatimu sudah bergantung dengan berhala tersebut. Menggantungkan hati kepada sesuatu selain Allah, syirik gak itu? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sama dengan orang-orang yang menyembah kepada kuburan, meminta kepada wali-wali, hatimu bergantung kepada kuburan tersebut. Ya, kau gantungkan harapanmu, kau gantungkan harapanmu kepada kuburan tersebut. Meskipun tujuanmu Allah subhanahu wa ta'ala, namun doamu kau gantungkan, kau harapkan kepada wali-wali tersebut. Ya, ini disebut dengan al-maqsud, tujuannya itu sudah berhala atau tujuannya sudah kuburan itu tadi. Ya, maksud lidzatihi. Ya, tujuannya memang zatnya kuburan tersebut. Ya, makanya orang-orang itu enggak mau sembarang kuburan. Iya enggak? Apa sembarang kuburan? Enggak. Harus kuburan-kuburan tertentu. Itu memang maksudnya dia, memang tujuannya dia, sasarannya dia memang kuburan itu. Coba duduk nang kuburan liyane. Oh, tonggoku ono anu ono kuburan mana sebelah omahku. Ya. Kadek di situ ae kembangnya ado-ado kon. Enak nang kene. Oh, gak iso, Mas. Belani dia berangkat jauh ke sana, berarti tujuannya enggak itu? Tujuannya itu sudah. Karena belani ado-ado nang kono. Keluar duit banyak enggak apa-apa, yang penting tujuannya memang ke sana dia. Enggak mau sembarang kuburan, enggak mau dia. Ya, ini poin kesyirikannya di situ. Kata beliau rahimahullah taala. Tapi anak kira ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lukau lihada. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.